Assalamualaikum sahabat crafter LB Collection. Kali ini saya akan mengajak membuat strap anting tassel yang cantik seperti ini. Yang mau ikutan bikin, siapkan bahan-bahannya dan simak videonya sampai akhir ya. Setelah benangnya siap, kita siapkan tassel seperti ini. Ini sebenarnya adalah dua tassel yang digabung menjadi satu, teman-teman. Ikuti step-step pembuatannya ya. Kita siapkan benang dengan warna mustard. Lalu kita lilitkan di tangan sebanyak 25 kali lilitan. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga, dua puluh empat, dua puluh lima. Oke. Setelah 25 lilitan, kita potong. Dan kita ikat di ujung benangnya. Kemudian kita potong benang lagi untuk kita buat lilitan di tassel. Caranya seperti ini. Bentuk bulatan seperti ini, kemudian kita pasang dan kita mulai lilitkan dari atas ya teman-teman. Terserah teman-teman mau berapa kali lilitan, ini saya ambil 8 lilitan. Kemudian kita masukkan benang, ujung benang di lubang yang telah kita buat seperti ini, dan sisa benang tadi kita tarik. Nah, dia akan tersembunyi seperti ini teman-teman. Baru kita potong di ujung-ujungnya. Kita bakar juga sedikit di ujung-ujung tadi. Oke. Dia akan terlihat seperti ini. Dan kita potong ujung-ujung tassel ini. Jadi satu tassel. Kita buat tassel yang kedua. Caranya masih sama. Kita buat 25 lilitan di tangan sehingga nanti terbentuk rumbai-rumbai. Cuma bedanya di ujungnya ini kita akan berikan besi nanti. Seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima. Oke.
kita potong, kita tali. Kita tali sekali lagi. Dan kita berikan besi di ujungnya. Ini untuk mengaitkan tassel nanti dengan ujung rangkaian tali. Setelah itu kita akan buat lilitan. Caranya kita potong tali, kita bentuk seperti ini, panjang dan pendek. Kita letakkan bulatan di sisi bawah. Kemudian kita mulai melilit dari atas. Saya melilitnya 8 kali. Terserah teman-teman mau melilit berapa kali. Tergantung besarnya lilitan ini yang ingin dibentuk oleh teman-teman. Kita tarik. Setelah kita masukkan benangnya tadi, kita tarik. Kemudian kita potong. Dan kita bakar. Kemudian kita memotong ujung-ujung tassel ini. Untuk panjangnya kita sesuaikan dengan tassel sebelumnya ya teman-teman. Kita buat panjang seperti ini, kita potong sisa benang. Tassel yang pertama tadi juga kita potong, kita samakan. Setelah itu kita akan menggabungkan tassel ini menjadi satu. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Caranya, kita masukkan jarum yang sudah dibeli warna sesuai dengan warna tassel yang atas. Jadi kita masukkan di sini. Kita tarik dan kita gabungkan dengan tassel ini.
kita tarik, kita buat tasselnya persis di tengah-tengah tassel yang atas. Nah, kita buat seperti ini, teman-teman. Nanti dia akan tergabung secara otomatis. Kalau teman-teman ingin memperkuat rangkaian ini, bisa dilakukan 2 kali. Nah, setelah 1 kali, jangan lupa untuk diikat. Bisa teman-teman lakukan 2 kali. Ini kita cari sela-selanya, kemudian kita jahit lagi dari atas ke bawah. Ini seperti membuat kuncian. Nah, seperti ini, teman-teman. Mengunci tassel. Nah, kita ikat dan kita potong ya di ujungnya. Seperti ini. Lalu kita rapikan sehingga tassel yang kedua ini tersembunyi di dalam tassel yang pertama. Jadinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan memasang tassel ini ke dalam rangkaian tali. Kita siapkan dulu talinya. 2 bahan utama yang kita butuhkan sudah kita buat. Saya akan memberitahu bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan. Bahan lain yang dibutuhkan adalah stopper pair, ring O, dan kokot udang. Setelah bahan sudah lengkap, kita mulai merangkai. Kita masukkan stopper pair ke dalam tali. Di setiap ujung-ujungnya. Lalu kita rapikan ujung tali, kita bakar. Kemudian kita akan memasang rangkaian tassel bersamaan dengan kokot udang. Kita siapkan ring O. Ambil di sela-sela rajutan.
kita pasang tassel sekaligus. Kokot udang. Jadinya seperti ini, teman-teman. Cantik kan? Selamat mencoba.